Isteri cantik pun kena cerai. Kisah kenapa lelaki sanggup ceraikan isteri yang cantik. Soalan pembaca lah. Kisahnya, satu hari seorang pembaca bertanya, "Assalamualaikum Abang Kereta Mayat. Terima kasih kerana masih ada lelaki seperti Abang yang menulis blog Kereta Mayat yang banyak memberi nasihat, membina. Di samping buat saya tergelak, malam ni tiba-tiba ada kemusykilan di hati saya yang membuatkan saya tergerak hati untuk meminta sedikit pandangan dari Abang Kereta Mayat. Soalan saya, kenapa ada suami yang sanggup ceraikan isteri yang cantik?" Jadi, sila jawab. Okey, demikianlah soalan ni panjang lagi lah. Saya ringkaskan saja. Okey, saya punya jawapan saya. Kenapa lelaki sanggup ceraikan isteri pertama yang cantik dan kahwin dengan isteri baru yang mungkin kurang cantik? Ada kan? Okey, sebenarnya saya tak tahu apa masalah artis, selebriti bila bercerai dengan isteri pertama yang cantik. Saya tak tahu. Sebab artis ni bila ditanya kenapa bercerai, jawapan mereka, sudah tiada jodoh. Sungguh betul jawapan mereka dan tak perlu kita nak korek lebih-lebih. Tutup aib orang itu adalah sifat orang Islam yang bertakwa. Alhamdulillah. Okey, balik pada soalan. Saya sebagai lelaki juga jenis pantang lah bila terpandang wanita cantik. Tapi lepas saya dah kahwin dan bila saya dapati ramai juga kawan saya yang bukan artis tapi kahwin bini lawa macam artis dan akhirnya bercerai macam artis. Dan bila ditanya kenapa, katanya tiada jodoh. Saya kat mana ni? Okey. Sebenarnya terdapat dua perkara yang sangat pentinglah dalam rumah tangga yang sering dianggap remeh oleh orang perempuan tapi sangat besar di sisi lelaki. Saya ulang, ada dua perkara yang sangat penting dalam rumah tangga yang sering dianggap remeh oleh orang perempuan tapi sangat besar di sisi lelaki. Pertama, sila teman suami waktu makan. Tolong. Okey, yang pertama, sila teman suami waktu makan. Kedua, jika menolak untuk berjimak atas sebab yang patut, jangan lupa qadha. Jangan lupa ganti balik seberapa segera yang boleh. Tolong. Okey, bab makan ni ramai perempuan bagus. Bab masak, beli barang basah, potong sana, rebus sini, goreng sinun, hidang cantik-cantik atas meja bagi match warna, sudu, garpu, sayur semua. Tapi bila suami mahu makan, isteri boleh pula buat kerja lain seperti tengok TV, menjahit, jaga anak, main TikTok, main phone. Dengan alasan saya sudah siapkan semua hidangan tapi selera makan pula tiada, jadi saya mahu berehat sekejap. Apa kejadah? Lalu makanlah suami korang seorang diri bersama syaitan yang akan menghasut suami korang dengan pelbagai perkara durjana. Nampak remeh, tapi hakikatnya perkara ini adalah sangat bahaya. Membiarkan suami makan seorang diri adalah kesalahan yang sangat besar dalam dunia rumah tangga. Okey, sangat besar. Dan saya dah rujuk kepada 5 pasangan yang bercerai. Setelah saya selidik, terdedahlah kesilapan bini lawa selama ini adalah selalu biarkan suami makan seorang diri bersama syaitan. Nampak remeh, tapi suami yang makan sendirian bersama syaitan akan lebih mudah menceraikan isteri berbanding suami yang selalu ditemani oleh isterinya. Puan-puan yang dimuliakan oleh Allah sekalian, kewajipan isteri bukan memasak. Anda boleh beli makanan di kedai dan itu tidak menjadi kesalahan. Tapi jika tidak menemani suami makan, menjadi satu kesalahan bab melayan. Suami jadi akan mudah bergaduh kalau tak dilayan waktu makan tu. Sebab itulah suami ni dia pergi ke kedai sebab ada orang layan dia. Jadi lelaki ni dia perlu dilayan waktu makan. Layan suami makan ni memang ada diceritalah dalam bab mentaati perintah suami.
Dan ada hadis lah, makan seorang diri akan ditemani syaitan. Dan ada kisah Nabi-Nabi bila makan dia akan ajak orang makan berjemaah. Jadi jangan biarkan suami korang makan seorang diri bersama syaitan. Jika tak nak syaitan hasut suami korang buat perkara yang bukan-bukan. Na'uzubillah. Korang bini orang semua ni masih ingat lagi tak? Perkara membiarkan suami makan bersama syaitan ni tidak berlaku di awal perkahwinan. Suami pun senyum memanjang kerana setiap kali waktu makan, isteri setia meneman. Tapi bila isteri sudah beranak, dah tua, waktu makan sudah tiada isteri mahu meneman. Sebab sibuk, betul lah, uruskan anak, lipat baju, makan sama anak, tidur sama anak. Lalu tinggallah suami mengunyah nasi yang bertambah masing kerana bercampur air mata dengan air kecing syaitan. Apa lagi nak dikata? Saya dikenal seorang pakcik yang mana bininya tak adalah lawa, mulut laser, orangnya boleh tahan cerewetnya membebel. Tapi pakcik tu bertahan hidup dengan sampailah bini beliau meninggal awal tahun lepas. Selepas dikorek rahsia kenapa bertahan hidup dengan isteri yang mulut macam puaka tu, jawab bekas suaminya, isteriku tidak pernah membiarkan aku makan seorang diri. Sekiranya beliau tiada selera, beliau tetap duduk bersamaku, menemaniku makan sampai habis. Wanita begini tidak akan aku tinggalkan seumur hidup. Dengar tu wahai semua bini orang yang rasa cantik semua, ini serius. Wahai semua isteri di luar sana, tolong teman suami makan, berbicaralah apa-apa isu di waktu makan. Bagus jika cerita tentang agama. Jika lemah iman, boleh juga bercerita tentang perkara-perkara dalam kain korang lah. Kan? Suami isteri halal kan. Dan jika tiada selera, janganlah, jamahlah jua. Sesuap nasi. Kalau suami suap tu, jangan kata dah kenyak. Ambillah sesuap tu kan. Orang nak suap. Membiarkan suami makan seorang diri, membuka jalan untuk suami mencari teman di luar. Dan akibatnya rumah tangga menjadi bergelora sehingga mengakibatkan ombak bertiup kencang, berbahaya kepada bobok kecil. Tolong jangan biarkan suami makan bersama syaitan jika tidak mahu rumah tangga dikacau syaitan. Baik, yang pertama bab makan. Sekarang bab teman tidur. Menolak ajakan berjimak. Korang tolak ajakan berjimak, suami diam je. Mungkin orang perempuan sangka suami tak ada apa-apa, tapi hakikatnya suami mengalami kecederaan dalaman. Lalu air naik kepala, meleleh ke telinga, keluar darah ke hidung. Benda ni bahaya. Jangan terlalu kerap menolak ajakan berjimak dari suami. Terdapat hadis yang mengatakan malaikat akan melanak sampai ke subuh jika menolak bersetubuh. Ada hadis lagi, hadis lain, jika suami ajak atas unta pun tak boleh tolak. Tak perlulah saya cerita panjang lebar. Bab ni semua faham tentang betapa pentingnya kepuasan seks dalam keharmonian rumah tangga. Nasihat saya, jika suami ajak berjimak dan andai kata puan-puan terpaksa menolak atas sebab yang patut, demam, pening kepala, sejuk sangat ke kan, dibolehkan. Suami pula janganlah tegas sangat bila wanita tak selesa. Adalah sebab dia. Bila dia tolak tu adalah sebab dia. Bagilah mereka rehat. Tapi ni saya nak pesan kepada perempuan, jangan lupa qadha balik. Seberapa segera bila sudah pulih dari semua tu. Kalau boleh lafazkan dengan kata-kata, bang, semalam maaf sangat sebab kepala pening, sekarang sudah sihat, jom qadha jimak. InsyaAllah isteri yang berbuat demikian, suami akan fikir 114 kali sebelum mahu bergaduh. Okey, cukup sampai situ. Naik syih pula nanti orang yang belum kahwin dengar cerita ni. Sebagai penutup, ingat pantun penuh falsafah dari Hamka Kereta Mayat ini baik-baik. Apa guna berbini cantik bila makan tidak meneman? Apa guna isteri romantik jika selalu mengelak diranjang? Woha. InsyaAllah isteri yang melayang suami makan dan tidur dengan baik, suami akan fikir 114 kali sebelum mahu bercerai. Maknanya dia akan pergi baca Quran 114 surah dulu. Kalau dia susah hati dengan korang. InsyaAllah. Semoga bini saya dan bini semua orang dapat amal apa yang saya sampaikan. Tutup majlis dengan tasbih kafarah. Subhanakallah wa bihamdihi. Subhanakallah wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Like, share, subscribe, komen. Terima kasih.